Halo teman-teman, malam ini saya akan review kerupuk. Besok juga saya suruh review untuk teman-teman pen kantor. Ini saya beli di kerupuk. Besok juga saya suruh review untuk teman-teman pen kantor. Ini saya beli di pas sholat asar sih, saya lihat itu ada orang jualan, jadi saya beli jualannya. Ini kerupuknya harganya 3.000. Saya kurang asin sih, memang bumbunya kurang tuh, tapi teksturnya lembut. Nanti sih kalau saya ketemu sih saya berikan masukan bahwa kurang bumbunya, lebih mendukung UMKM agar lebih maju, agar kualitasnya juga akan lebih mantap. Oke, sekian, salam UMKM. Waduh, keripik, kita cobain keripik nih sekarang nih ya. Kita cobain dulu nih. Ya. Keripik singkong ya, kayaknya ini ya. Iya. Coba gue cobain ya. Oke, bro. Iya, udah diantar pak. Bagaimana bumbunya? Mantap. Mantap. Ini harus diproduksi massal. Iya, tanggalnya. Ya. Lebih banyak produksinya ya. Hop. Asinnya tambah lagi sedikit ya, tapi ini enak kok, sumpah, garing gitu. Banyak yang merendek, oh kayak gitu. Ini renyah, tapi kurang asin. Mungkin perlu dibumbuin lagi. Ini minyak. Terus, bukan itu anjir. Tapi memang ini kurang asin sih. Mungkin harus ditambahin bumbu lagi. Terus mungkin digorengnya jangan terlalu lama, biar nggak terlalu crispy gitu. Biar agak lembut, oke? Okay? Jadi kedepannya harus diperbaiki lagi. Buat yang terbaik untuk kita. Keripik singkong. Untuk gurihnya sih, kalau buat saya udah oke. Okay. Kalau buat Mas Ilham, ini sih lumayan ya. Tapi kurang asin. Ya, kalau bisa juga ini dikasih kayak bumbu-bumbu barbecue. Ya. Supaya lebih menarik. Ya, mungkin beda sama yang lain juga. Oke, demikian dari saya. Ya. Udah itu juga ya.